Buas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka dan mengingkari ibadah yang mereka lakukan kepadanya. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrum mubin. Dan apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. Am yaquluna iftarah قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Bahkan mereka berkata, dia Muhammad telah mengada-ngadakannya Al-Quran. Katakanlah, jika aku mengada-ngadakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wa la bikum in attabi'u illa ma yuha ilay wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Qul ara'aytum in kana min 'indillahi wa kafartum bih wa shahida shahidum min bani Israila 'ala mithlihi fa amana wastakbartum Inna Allah la yahdi al-qawm al-zalimin. Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seseorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khayran ma sabaquna ilayhi
وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadha kitabun musaddiq لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka, tidak pula bersedih hati. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.